لا مع هذا يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Faya rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlal unqdata min lisani yabkahu qawli qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'an allahu wa bi'ulumih. Paslon ari iya eta hiji pasal. Paslon ari ieu eta hiji pasal ngajelaskeun tentang mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Ingat, zakat itu untuk penerimanya tidak semua berhak untuk menerima. Hanya kelompok tertentu yang berhak untuk menerima zakat, yaitu kelompok yang secara naus disebutkan dalam Al-Qur'an ada 8 kelompok, yaitu yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 6. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil fariidhatan minallah wallahu 'alimun hakim. Surat At-Taubah ayat 60. Nah, itu adalah kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat atau disebut sebagai mustahik zakat. Watudfa'u dan diserahkan. Watudfa'u dan diserahkan az-zakatu zakat ilal asnafi samaniyati. Ilal asnafi kepada kelompok asamaniyati yang 8. Watudfa'u dan diserahkan az-zakatu zakat watudfa'u sarang dibikin naon az-zakatu zakat watudfa'u sarang dibikin naon az-zakatu zakat ilal asnafi ka pirang-pirang kelompok asamaniyati anu 8 alladzina tegesna jalma-jalma alladzina tegesna jalma-jalma zakarohum anotos nyebutkan kaitu alladzina zakarohum anotas nyebatkan kaitu alladzina saha Allahu ta'ala Allah ta'ala saha Allahu ta'ala Allah ta'ala fi kitabihi al-ajizi dina kitabna anu agung fi kitabihi al-ajizi fi kitabihi dina kitabna al-ajizi anu agung yaitu Al-Quran maksudnya fi qawlihi ta'ala dina firman Allah ta'ala fi qawlihi ta'ala dina dawuhan Allah ta'ala fi qawlihi ta'ala dina dawuhan Allah ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha innamas shadaqatu innamas shadaqatu pastina ari pirang-pirang sedekah maksudna zakat innamas shadaqatu pastina ari pirang-pirang sedekah eta lil fuqara'i ngan saukur ngan keur fakir ngan keur pirang-pirang jalma fakir lil fuqara'i ngan keur pirang-pirang jalma fakir berarti hanya didinya ada innama innama itu termasuk adad hasar artinya hanya membatasi berarti tidak boleh zakat diberikan kepada selain yang 8 orang tadi kedah anu 8 mulamun dibikin ke yatim yatim tuh ayah anu 8 iya ya sehingga yatim tuh menang kecuali lamun yatim nanti jelma fakir jelma miskin maka menang ya ari yatim na jelma benghar mah itu menang atuh ya yatim tapi warisana loba nyata kan benghar ya. Yatim itu tidak termasuk ke dalam kelompok yang 8 sehingga dia tidak berhak kecuali lamun statusnya fakir atau miskin itu baru boleh. Innama sodakotu pastina ari pirang-pirang sedekah etalil fukoro ingan piken orang-orang fakir wal masakini sarang jalma-jalma miskin wal amilina sarang pirang-pirang amilin amilin teh nyata jelema anu ditugaskan ku pemerintah untuk mengelola dan mengambil dan mendistribusikan zakat namina amilin
Wal amilina sarang pirang-pirang amilin alaiha karena itu zakat. Wal mu'allafati kulubuhum wal mu'allafati sarang anu dibujuk naon kulubuhum pirang-pirang hatena itu mu'allafah. Wal mu'allafati sarang pirang-pirang anu dibujuk anu diwawai gitu. Naon kulubuhum pirang-pirang hatena itu mu'allafah alias jelema anu mu'allaf teh kadang sok disebut sebagai jami anu anyar asub Islam bari Islam nate lemah gitu. Sehingga supaya kuat maka dibere porsi zakat. Wafir rikobi sarang rikob, rikob teh abid mukatab lah. Wafir rikobi sarang abid mukatab, abid mukatab teh nyata abid anu keur dina kaayaan akad kitabah atau abid anu keur nyicil kemerdekaan ka majikanana. Keur nyicil ya. Jadi abid bisa merdeka dengan cara nyicil. Bid hayang merdeka teh maneh, hayang atuh bos, nyesok atuh hayang mah bayar ka dieu. Sok cicil we ayeuna sataunan, sabulana 10 juta. Ah, siap tuh, siap. Tah maka supaya ngabantu kemerdekaanna maka si mukatab ieu dapat porsi zakat. Namina abid mukatab. Ari abid anu lain abid mukatab mah eta teu meunang porsi zakat. Wal gharimina sareng jalma-jalma anu ngahutang. Wal gharimina sareng jalma-jalma anu ngahutang. Eta ge sami kenging porsi tina zakat namina gharimin. Tapi dengan catatan hutangna teh bukan hutang untuk maksiat. Wa fi sabilillahi sareng dina jal sareng sabilillah. Wa fi sabilillahi sareng sabilillah. Sa sabilillah teh nyaeta jelema anu berjuang berperang di jalan Allah jeung henteu kenging gaji bulanan gitu. Jelema muslim anu milu berjihad tapi teu meunang honorarium bulanan maka meunang dina porsi zakat. Wa ibni sabili sareng ibnu sabil. Ibnu sabil teh lain anak jalanan gitu nya. Lain anak jalanan lain. Ibnu sabil itu maksudnya mah adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan belum sampai ke tempat tujuannya. Ya, kemana misalkan sedang melakukan safar menuju daerah sana. Tadi tengah perjalanan misalkan kehabisan bekal, maka silakan dia mendapatkan porsi zakat. Namina Ibnu Sabil. Wa ilaman sareng kajalma. Tadi kan dibikeuna ka 8 kelompok jelemanya. Wa ilaman sareng kajalma yujadu anu dipanggihan minhum tina itu kabeh. Nah lamun 8 nana teu aya dina eta negara teh, di eta wilayah teh 8 nama teu aya, maka dibikeun ka nu di aya we nu aya. Misalkan aya teh ngan 5 nya ka 5 kelompok. Aya teh teu aya nu 8 mah aya ge ngan 3 nya bikeun ka 3 kelompok. Jadi dibikin ke kelompok anu ayah di eta wilayah. Wala yaktasiru sareng ulah ngaringkes itu si jalma. Wala yaktasiru sareng ulah ngaringkes itu si jalma. Ala akolin kana anu saeutik, ala akolin kana anu saeutik min salasatin tina tilu. Min salah satin tina tilu, min kulisin pin tina tiap-tiap kelompok. Min kulisin pin tina tiap-tiap kelompok ilal amila kecuali amil. Ilal amila kecuali amil. Nah dina teknis pembagianana, dina tiap kelompok teh ulah kurang tina tilu jalmi. Ya minimal tilu. Misalkan tadi kan kelompok anu ayah teh misalkan 8 anak ayah. Maka dina tiap-tiap kelompok minimal ambil 3 orang. Ulah kurang ti 3. Jadi kedah 3 minimal. Nah, haning kedah 3 sabab dina lafadna ge dengan menggunakan bentuk jamak. Kan tadi innamal shadaqatu lil fuqara'i. Henteu make bahasa redaksi fakir henteu. Mun fakir kan saurang, tapi mun fuqara bentukna jamak, minimalna jamak, minimalna banyak adalah 3.
sehingga dalam pembagian zakat pun tidak boleh dalam satu kelompok ini kurang dari 3 orang, minimal 3. Maksimal teu aya batas maksimal, sok bae saayana. Lamun mahi mah sok bagikeun. Wahom satun sareng 5 orang la yajuzu temenang naon dapuha mikeun zakat. La yajuzu temenang naon dapuha mikeun zakat ilaihim ka itu khomsah. Ilaihim ka itu khomsah. Aya 5 kelompok jelema anu henteu meunang dibere zakat. Teu meunang ieu mah. Al-ghaniyyu tegasna ka hiji jelema beunghar. Jelema beunghar mah teu meunang zakat. Bimalin ku harta, beunghar ku harta. Ya, hartana loba di mana-mana, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah gitu. Bro di juru, bro di panto, ngalayah itu jelema beunghar ku harta eta teu meunang zakat. Aukas bin atau pekerjaan beunghar mah henteu tapi boga pekerjaan tetap, honor nangis tetap, ya, penghasilanan tetap cukup ker kahirupanana, maka eta disebut jalma ghaniyun, jalma anu beunghar. Wal abdu sareng hamba sahaya anu kadua anu teu meunang dibari zakat adalah hamba sahaya, nyaeta jelema anu berstatus sebagai budak tapi lain anu mukatabnya budakna, eta teu meunang zakat. Wa banu hasyimin sareng banu hasyim, wa banu mutalibi sareng banu mutalib. Wa banu hasyimin sareng banu hasyim, wa banu mutalibi sareng banu mutalib. Bani hasyim sareng bani mutalib atau sanak famili Nabi Muhammad eta teu kenging porsi zakat. Wal kafir sareng jalma kafir, nu kaopat jalma kafir eta oge teu meunang narima zakat. Jeung teu sah dinarima zakat nangge. Zakat mah teu meunang dibikeun ka jalma kafir. Lantas apakah orang teu meunang kitu barang bere ka jalma kafir? Nya teu naon hek banek barang bere mah. Berbuat baik itu tidak mesti dengan sesama agama. Asal dia manusia, bahkan dengan hewan pun kita diwajibkan untuk berbuat baik, termasuk berbagi. Ya, meunang mere orang ka Kristen hek baik. Hanya saja bukan dari porsi zakat. Sedekah sunat mah teu naon hek baik. Eta nu kaopat. Waman sareng jalma talzamu anu wajib almuzakia ka muzaki. Samuzaki teh jelema anu wajib ngaluarkeun zakat, namina muzaki. Lamun musahik mah anu penerimana, lamun muzaki mah anu ngaluarkeunana. Tazamu anu wajib almuzakia ka muzaki naon nafaqatuhu nafkahna itu man. Naon nafaqatuhu nafkahna itu man. La yadfa'uha ulah mikeun itu si jalma ka man kana zakat. La yadfa'uha ulah mikeun itu si jalma kana zakat ilaihim ka itu kabeh. Sadabeh teh nyaeta jalma anu wajib dinafkahan. Ka inung, ka bapa, inung bapa wajib dinafkahan teu? Wajib. Lamun inung bapa geus teu bisa nanaon. Ya, anak pamajikan wajib dinafkahan? Wajib. Nah, sehingga lamun zakat ulah ka anak, ulah ka pamajikan. Ka saha tuh nya ka batur. Da eta mah wajib dinafkahan ku urang. Bismil fuqara'i kalawan ngaran fakir wal masakini sareng ngaran miskin. Bismil fuqara'i kalawan ngalan ngaran fakir wal masakini sareng ngalan miskin. Teu meunang soteh mikeun zakat lamun atas nama fakir, atas nama miskin. Ari atas nama nu lain mah hek bae meunang, seperti tukang perang boga anak tapi milu jihad fisabilillah, maka hek bae dibere zakat. Atau loba hutangna budak teh, teu nanaon hek bae dibere zakat kunu jadi bapa. Nah, itu adalah pembagian zakat. Tos, sabadana kamari orang tos ngabahas tentang zakat fitrahnya dari awal sampai akhir tos dibahas. Aina orang ngabahas tentang distribusi tina zakat. Ingat, zakat itu bukan sembarangan harta. Hartosna zakat tidak boleh digunakan, tidak boleh dibagikan kepada mereka yang bukan haknya. Nah, hak orang yang berhak menerima zakat atau musaik zakat ini hanya terbatas pada 8 kelompok. Sebagaimana yang
telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 tadi, innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakina al-ayah. Nah, dari kedelapan itu, yang pertama adalah fuqara. Ya. Kenapa fakir lebih dahulu disebutkan dibanding miskin? Karena status fakir lebih memprihatinkan dibanding miskin. Jadi beda tah fakir miskin teh beda. Kadang-kadang orang masuk disebut fakir miskin, padahal beda itu teh. Fakir itu lebih memprihatinkan dibanding miskin. Saha fakir teh? Fakir teh nyata jelema anu teu boga harta, teu boga pagawean sama sekali. Duit teu boga, ya, gawe henteu. Tah eta namina jelema jelema fakir. Atau harta mah boga, gawe mah boga, tapi henteu bisa menutup kecukupan harianana. Ya, makanana teu cukup, pakaian atau tempat tinggalna. Ngontrak imahna teh misalkan. Makan anakna aya 5 gitu nya. Gawena misalkan ngan kuli macul misalkan. Ari sabulan butuh pengeluaran 2 juta. Ari penghasilan ngan 500.000. Eta namina jalma fakir gitu nya. Jadi jalma fakir mah nyata jalma lamun boga penghasilan teh mah dina pekerjaan tidak mencapai setengah dari kebutuhanana. Tadi lamun sabulan butuh 2 juta, setengahna sabaraha? 1 juta. Tah kurang di setengahna munang teh ngan 700, 800, 800, tah eta disebut jalmi fakir. Menang zakat, menang nu kitu. Ya. Eta fakir. Nu kadua jalma miskin ayeuna mah. Eta mah leuwih leuheung. Jalma miskin mah nyaeta jelema anu boga harta, boga pekerjaan, hanya saja tidak memenuhi total kebutuhanana. Misalkan sabulan teh jalma eta teh butuh biaya keur manehna, keur keluargana, makanan sareng tempat tinggal adalah 2 juta. Tapi penghasilanana ngan 1 juta setengah. Nah, tadi totalna sabaraha butuhna teh? 2 juta. Penghasilanana 1 juta setengah, lebih teu tina setengahna. Lebih tapi kurang tina total. Nah, total kan 2 juta, kurang tina 2 juta tapi lebih tina setengah, lebih tina 1 juta. Namina jalma miskin nu kitu. Ya, jalma miskin. Jalma miskin. Adapun jalma anu menang 2 juta butuh 2 juta, tah eta mah tidak termasuk kriteria miskin. Pas-pasan, cukup eta mah. Ya, ieu mah jalma miskin mah anu kurang tina kebutuhan total. Lebih tapi tina setengahna. Ari jalma fakir mah kurang tina setengah-tengahna acan. Ada jalma miskin mah lebih tina setengah tapi henteu mencukupi karena kebutuhanana. Apakah harian ataupun bulanan. Paham ya? Perbedaan antara fakir sareng miskin. Tah dua-duana meunang porsi tina zakat. Anu katilu nu berhak nerima zakat teh adalah amilin. Amilin teh nyaeta jelema anu dibere tugas ku pamarintah supaya ngambil zakat ti jalma anu wajib ngeluarkeun zakat, terus dibikeun ka jelema anu berhak menerima zakat. Nah, amilin eta dibere porsi tina zakat. Meskipun beunghar meunang porsi zakat karena berstatus sebagai amilin, gitu. Terus anu kaopat adalah muallafah qulubuhum, nyaeta jelema anu hatena teh masih diwowoi. Hatena teh masih di muncuk urang mah di kumaha nya? Tadi teh dibujuk, dirayu gitu, supaya kuat Islamna. Tah muallafah qulubuhum teh aya opat. Eta sadayana diberi zakat. Kahiji saha? Jelema anu asup Islam niatna teh masih lemah. Anyar kene asup Islam teh. Sehingga lamun teu dibere zakat cigana bakal balik deui kan agama aslina, maka sok bere zakat supaya Islamna semakin kuat. Anu kadua, orang mulia di kaumna, Islamna mah kuat hebat. Tah, lamun dibere zakat maka dia bisa mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya yang belum Islam, maka dia juga boleh diberi zakat, termasuk ke dalam muallafah.
Lalu yang ketiga adalah orang muslim yang berperang atau menakut-nakuti orang yang menolak untuk bayar zakat. Itu juga diberi porsi zakat. Anu kaopat adalah orang yang berperang di sekitar orang-orang kafir, tentunya. Orang-orang kafir atau pemberontak, nah, diberi zakat lah, supaya tekudu ngutus tentara gitu keur merangan jalma kafir. Cukup eta diberi zakat bisa merangan eta misalnya. Eta termasuk mu'allafah kulubuhum, diberi zakat. Anu kaopat al-mukatab atau dina redaksi Al-Qur'an marikob, eta jelema anu sedang melakukan akad cicilan. Cicil naon? Lain cicil motor lain, tapi nyicil kemerdekaan manehna. Nah, supaya ngabantu meh gancang merdeka, maka dibere tina porsi zakat. Anu kagenep adalah gorim. Sadari gorim teh jelema anu ngahutang untuk selain maksiat, maka eta dibere zakat. Aya opat gorimin teh, opat jenis, opat macam. Kahiji ngahutang untuk menolak fitnah jelema anu papasayaan, meskipun benghar. Itu jelema anu bertingkai masalah harta ya. Ya, lamun teu diselesaikeun, selesaikeun aku kudu make duit. Ya, duitna kudu nginjem da eueuh nu urang nginjem ka batur sampai ngahutang. Tah nginjem demi mendamaikan dua kelompok atau dua orang yang bermusuhan, maka dia termasuk ke dalam gorimin meskipun benghar. Anu kadua adalah orang yang berhutang untuk menyapa, apa menjamu tamu, untuk membangun masjid, atau untuk sesuatu yang merupakan fasilitas-fasilitas umum. Itu juga diberi porsi zakat ya. Anu katilu adalah orang yang berhutang untuk keperluan keluarganya atau keperluan dirinya. Eta juga menang porsi zakat. Ngahutang keur naon? Kangge meuli beas. Ngahutang keur naon? Biaya sakola budak. Ngahutang keur naon? Ieu budak hayang jajan ngahutang. Tah akan loba hutang gitu, maka eta berhak menerima zakat. Disebut gorimin teh. Gorimin kitunya. Anu katilu, nu kaopat adalah orang yang menjamin hutang orang lain jika telah masuk waktu pelunasan hutang. Tanamit nomena domin, aya dalam istilah doman aya. Tos eta anu ngahutang. Terus anu katujuh, anu berhak menerima zakat adalah sabilillah atau al-guzzat, mereka yang berstatus sebagai pasukan yang membela agama Allah dengan cara berperang jihad, maka ini diberi zakat ya, kalau mereka tidak termasuk ke dalam kelompok orang yang terdaftar mendapatkan gaji bulanan ya. Hari nu eta mah teu meunang, nunggus meunang gaji bulanan mah teu meunang dibere. Ieu mah anu teu masuk kana daftar gaji bulanan, namanya Diwan Al-Murtaziqoh, teu masuk ka dinya, maka eta mendapatkan zakat. Anu ka genep, ka tujuh, ka dalapan, ayeuna Ibnu Sabil. Ibnu Sabil teh nyaeta jelema anu musafir teh ya. Ya, anu sedang melakukan perjalanan, anu kehabisan bekal sebelum sampai kepada negara asalnya. Beakeun di jalan bunghar itu nama. Di mahna mah misalkan pengusaha sukses tapi pas di jalan mun baheula mah maklum can aya ATM teh. Ya, naik nyokot duit kumaha, dikiriman kumaha da baheula mah hese. Duit loba di lembur mah loba duit tapi di mah kere gitu kere. Bahwa uang cash eueuh, ATM can aya can usum. Ayeuna mah kan lamun teu boga duit cash aya ATM atau transfer toko mahal lah, pangmesenkeun Gojek kan gampang ini. Beukeun ongkos euy, pangmesenkeun Gojek kan bisa ini. Jelemana di Jakarta, mesen Gojek di Purwakarta bisa ini. Nah, eta Ibnu Sabil teh gitu, jelema anu sedang melakukan safar dan kehabisan bekal di perjalanan. Nah, eta dibere tina porsi zakat meskipun beunghar di negara asal nama. Nah, tadi anu dalapan teh lamun aya sadayana maka kedah disamaratakeun, sadayana kedah kabagian. Talamun teu aya, nu aya teh di kampung ieu teh kampung Karanglayung dengan aya tilu kelompok fakir miskin sareng jelema nu ngahutang hunggul, makanya tilu kelompok eta ya. Da ayeuna misalkan sa
mualaf usuh mualafna ge di urang mah cenah Islam ti leuleutik ieu mah. Anu kadua mukatab ya hoda lain hamba sahaya geus eueuh hamba sahaya ieu mah. Ta paling gorim loba tah. Ya, loba nu ngahutang maka meunang da asup. Atau guzat jelema tukang perang eueuh kan dia. Oh, geus teu jaman geus teu usum perangna ge. Ibnu Sabil oge okay, eueuh mungkin di urang masega mungkin di urang mah anu ayatnya adalah saya tadi fakir miskin sarang gorimin maka muntilu maka tilu tegedah sadayana arita ayat mah. Terus dina masing-masing kelompok itu minimal tidak boleh kurang dari 3 orang karena dalam ayat tadi disebutkan dengan bentuk jama kan sehingga jama itu minimal 3 sehingga tidak boleh miskin ngan duaan nu diberedeh sahata tatangana sarang dulurna ulah gitu. Sadayana kedah kebagian minimal 3 orang dina tiap-tiap kelompok. Terus aya jelema anu henteu berhak menerima zakat. Sada kahiji adalah saya tadi jelema teu berhak menerima zakat teh jelema orang kaya. Nyata jelema anu cukup ku harta jeung boga pekerjaan anu bisa mencukupi kana kebutuhanana. Anu kadua adalah abid atau hamba sahaya anu bukan abid mukatab. Anu katilu adalah Bani Hasyim dan Bani Muthalib yaitu sanak pemilihnya Nabi. Ini juga tidak mendapatkan zakat. Ya, tidak mendapatkan zakat. Kenapa demikian? Karena ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna hadhihi shadaqati awsakhun nas. Kata Nabi, sedekah ini adalah kotorannya manusia. Wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad. Dan ini sedekah ini alias zakat ini tidak halal untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Juga ada hadis lain mengatakan innalakum bi khumsil khumusi ma yughnikum. Bagi kalian ada bagian khumusil khumus yang cukup untuk kalian. Dan ini pendapat yang mu'tamad. Meskipun ada lagi pendapat yang lain, boleh katanya Bani Hasyim, Bani Muthalib, para habaib ini mendapatkan porsi zakat. Kenapa? Karena sekarang tidak ada lagi porsi khumusil khumus dari ghanimah. Lalu yang selanjutnya adalah waman tazamul muzakiyah nafaqatuhu, orang yang wajib dinafkahi oleh orang yang wajib zakat. Eta temunang ku orang di bere porsi zakat. Kan eta mah wajib dinafkahan ku orang. Lamun fakir atau miskin kecuali lamun atas nama lain seperti perang orang yang berperang atau gorimin orang yang berhutang maka teu naon. Ieu boga anak loba hutangna hek bae zakat dibikeun ka anak. Tapi bukan atas nama fakir, bukan atas nama miskin, tapi atas nama orang yang punya hutang. Nah, itu adalah distribusi zakat. Jadi ternyata zakat itu tidak sembarangan, ya. Tidak sembarangan orang berhak menerima zakat. Hanya 8 kelompok orang saja yang berhak menerima zakat. Allahu a'lam. Rabbin fa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqi 'alana wa qorobati lana bidinina tawassalna bita'alumi tawassalna bistahrimi antar zubana wasi'an wa antar zubana tawasul ku pangaosan habita wasul ku pangurukan mugi gusti ngarizkian kajembaran ka amalan surat Allahumma wabiyamika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.